barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar ma'asyarul ihwah rahimani wa rahimakunlah tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga di siang hari ini kita masih dikumpulkan salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Jannatil Firdaus untuk bersama mengkaji perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin kita telah baca tafsir muyasar dari surat An-Najm dan kita pada kesempatan hari ini akan selesaikan insyaallah taala ya, dan akan kami tambahkan berapa faedah terkait dengan tujuh tilawah. Siapa yang baca? آزفت الآزفة، يا ابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون. wa tadhhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu Allah subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat annajm itu firmannya Azifatil Azifah itu yang ya telah dekat telah dekat yang dimaksud di situ adalah hari kiamat di hari kiamat ya telah semakin ya dekat kemudian laisalah min dunillahi tidak ada yang akan dapat mengungkapkan atau mengetahui terjadinya hari kiamat ya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afa min hadzal haditsi ta'jabun? Ya, maka apakah kamu ya apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kemudian wa tadhakuna wa dan kamu tertawakan dan tidak menangis wa antum samidun ya sedangkan ya kalian lengah atau kalian lalai darinya fasjudu lillahi wa'budu maka bersujudlah kepada Allah ya dan sembahlah dia semata ini adalah akhir ya dari surat An-Najm kemudian di akhir surat ya terdapat ayat sajdah ya terdapat ayat sajdah ya karena kondisi maka kita enggak apa melakukan ya sujud tilawah ya tapi ini di akhir ya terdapat ya ayat sajadah kemudian kita baca terlebih dahulu terkait dengan tafsir al muyasar kalau mu alif korubatil wadana waktuha itu kiamat itu telah apa? telah dekat ya dan waktunya juga telah dekat la idzan dunillahi ahadun tidak ada yang bisa menolaknya ya tidak ada yang bisa menolak hari kiamat ya idzan ya kalau begitu apa min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala seorang pun itu tidak ada seorang pun yang bisa menolak ya terjadinya hari kiamat dan juga wala yattali'u ala waqti wuqu'iha illallah dan tidaklah mengetahui ya atas terjadinya hari kiamat ya melainkan Allah Subhanahu wa taala semata ya kemudian ayat yang setelahnya afa min hadzal qur'an ta'jabun ya jadi disebutkan di sini afa min hadzal hadis yaitu Al-Qur'an apakah dari ya Al-Qur'an ini kalian merasa merasa heran itu ya penjaraan ini kepada orang-orang musyrikun ketika itu yaitu orang-orang kufar -orang Quraisy ya dan ini juga ya kepada siapa yang menyerupai mereka yaitu ayyuhal musyrikun min ayyakuna sahihan ya bahasanya ya Al-Qur'an ini adalah benar ya kemudian apa watadhakuna minhu sukhriyatan wastizaan. Kemudian kalian tertawa. Ya, tertawa dari ya Al-Qur'an yaitu diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sukhriyatan yaitu untuk apa? Ya, mengolok-olok ya atau istiza itu juga semakna. Itu sukhriyah dengan istiza ya, mengolok-olok, mengejek ya dan yang semisalnya. Ini makna yang semisalnya sukhriyah itu mengolok-olok, mengejek. wala tabekun, ya dan kalian, ya tidak menangis. Haufan min waidhi, ya yani kalian apa? Karena takut, ya karena takut dari apa? Ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena, ya takut, ya dari ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antum lahun mu'riduna anhu. Ya, sedangkan kalian apa? Lahun, yaitu lale, lengah ya mu'ridun yaitu berpaling ya dari dari Al-Qur'an ini mengambil pelajaran dari Al-Qur'an menadaburi Al-Qur'an ya maka ini ya seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik ya kenapa ya kalian ya tidak menganggap bahwasanya Al-Qur'an malah kalian apa tertawa ya mengolok-olok ya mengejek ya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalian tidak apa, tidak menangis, ya, karena takut ya, dari ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalian apa, lengah lale dan kalian berpaling darinya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat, Fasjudulillah, ya, sujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhlisul ibadata lahu wahdah Kemudian ya dan ikhlaskanlah ya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wasallimulahu umurakum dan serahkanlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya perkara-perkara kalian atau urusan-urusan kalian. Ya ini akhir dari ya surat apa? An-Najm. Kemudian terkait faedah yang ingin kita tambahkan ya ada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan ya ayat sajadah. Ya, bahasanya di sana ya terdapat ya ayat-ayat yang apabila ya kita mendengar atau membaca ya disunahkan kita untuk ya melakukan melakukan sujud. Ya, di antara hadis yang kita ambilkan dari Bulughul Maram ya dan juga ya penjelasan Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah taala ya di antaranya hadis yang disebutkan dalam permasalahan sujud ya sujud apa ketika mendengar ya ayat sajadah itu sujud tilawah ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'un syaqqat ya idza sama'un syaqqat ya dan juga wa iqra bismi rabbik ya dalam surat apa surat apa hmm? ala alak dan surat itu sama unsakat nasikok ya ini ya diantara ya kami bersu, kami melakukan sujud bersama rasulullah SAW ketika mendengar yaitu bahwasanya rasulullah SAW membaca itu sama unsakat dan ikra bismi rabbik yaitu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ya rawahu imam imam muslim dan juga ya hadis yang menunjukkan ya bahwasanya rasulullah sallam anna nabiya sallallahu sallam sajada bin najm yang rasulullah sallam itu sujud ketika membaca ya ayat terakhir dari surat an najm ya diriwayatkan oleh al imam bukhari nah, dan di sisi yang lain dari dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qara'tu 'ala nabi sallallahu an-najm yani Zaid bin Thabit yang membaca surat ya najm ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha ya Rasulullah sallallahu tidak sujud di dalamnya ini menunjukkan apa sunnah ya jadi terkadang apa Rasulullah sallallahu tidak ya melakukan sujud ya ketika mendengar atau membaca ya surat apa ayat yang di situ adalah ayat sajadah mutafakun alaih. Maka ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan ya akan disunahkannya yaitu membaca ya membaca eh, disunahkanlah yaitu melakukan ya sujud tilawah ya ketika mendengar ya ayat sajadah. Di antaranya yang kita akan sebutkan yaitu surat insyikok ya dan juga surat al alak Kemudian dalam hadis yang lainnya dalam surat Sot, ya dalam surat Sot, intinya apa? Di situ terlihat ya di dalam Al Qur'an di sana ada ya ayat-ayat sajadah yang terdapat tandanya. Kemudian dalam surat An Najm, ya ini berarti sudah berapa? Sudah empat, empat atau lima, empat kan? Ya, yaitu apa? Insikok, al alak. Kemudian dalam surat Sot, kemudian surat An Najm, ya. Dan yang kelima di antaranya adalah dua ayat pada surat Al-Hajj. Ya, di surat Al-Hajj ada dua kan? Ya, kalau nanti antum melihat dalam Al-Qur'an, kemudian di sana ya juga ada asar dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata, "Ya ayuhan nas, inna namuru rubi sujud." Ya, faman sajada faqat asab. Ya, wahai sekalian manusia, sungguhnya kita melewati ya ayat-ayat sajdah maka barang siapa yang sujud maka dia telah benar ya wa man lam yasjud fala alaih barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa baginya ya artinya di sini apa yang menunjukkan ya pemaling dari wajibnya ya sujud tilawah ya menjadi apa menjadi sunnah ya jadi hukumnya sunnah ya di sini Rawahul Bukhari dan juga di dalamnya Inna lam yafrid as sujud illa an nasha. Sungguhnya Allah Swt tidaklah mewajibkan sujud melainkan ya an nasha ya melainkan kami kehendaki dan ini di dalam ya di dalam muwatta sebagaimana disebutkan oleh ya Ibnu Hajar rahimahullah taala. Di sini yang ingin kita tambahkan bahwasanya ya ulama mereka telah sepakat tentang ya ayat-ayat yang di situ apa merupakan sujud tilawah yaitu dalam tambahan dari yang empat tadi surat Al-A'raf ya kemudian surat apa Ar-Ra'd kemudian surat setelahnya An-Nahl ya kemudian Al-Isra kemudian dalam surat Maryam ya kemudian dalam Furqan kemudian dalam surat An-Naml kemudian dalam surat apa Alif Lam Tanzil As-Sajdah itu pada surat As-Sajdah kemudian pada hamim sajadah. ya yaitu surat apa Ussilat. ya maka di sini terkumpul berapa ada 15 ya ada 15 ya yang di situ apa ya seorang disunahkan ya sujud ya disunahkan sujud ya untuk melakukan sujud kemudian ya pendapat yang mengatakan sunahnya sujud tilawah itu adalah pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya sujud tilawah mustahabun walaysa wajiban. Ya. Jadi sujud tilawah itu adalah apa? mustahab. Ya, dan tidaklah tidaklah wajib. Jadi apabila terdapat hadis-hadis yang menunjukkan perintah, maka hadis-hadis tersebut dibawa kepada yaitu adalah hukumnya sunnah ya karena ada hadis yang memalingkan dari kewajibannya menjadi apa? Menjadi sunnah, ya diantaranya Athar Umar yang telah kita baca, ya dan juga dikatakan oleh Syaikh Ibnul Thaemin bahwasanya apa yang sahih dari sujud itu mauquf, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat, ya maka ada padanya apa? Falahu hukmu rafa, yaitu adalah ya terangkat menjadi apa? ya hukum Rafa, yaitu sampai kepada Rasulullah S.A.W Wasallam dikarenakan perkara ini tidaklah ya tidaklah boleh di dalamnya istihad jadi ini memang ya datang dari Rasulullah S.A.W ya bahwasanya ini adalah perkara tauqifiyah yaitu apa terima dalil yaitu datang dari ya Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam jadi hukumnya apa hukumnya sujud tilawah adalah sunnah kemudian di sana ada hadis ya yang menunjukkan tentang ya bagaimana ketika mendengar atau membaca ya surat sajadah ayat sajadah apakah ya bertakbir ya pada sujud tilawah ini ya apabila yang pertama yaitu seorang berada di luar salat ya apabila dia itu seorang seorang itu berada di luar salat maka di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama Ya, mereka mengatakan apa tidak disyariatkan takbir. Ini kalau di luar sholat ya. La yusra ak takbir fi sujud tilawah, fi kharij ya fi Ya, ini ada pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan takbir. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, disyariatkan takbir. Ya. Itu apa? Disyariatkan takbir apabila apa seorang itu ingin sujud saja. Ya, ingin sujud saja. Dan di sana pendapat jumhur ulama itu bahasanya apa? Ya, disunahkannya untuk bertakbir. Ya, ketika seorang itu apa? Ya turun atau dia naik atau mengangkat. Ya, ini karena dikiaskan ya seperti takbir intikal. Ya, antum takbir intikal tahu enggak? Dalam sholat itu ada apa? Perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Itu disebut apa? Takbir intikal. Maka ketika di luar sholat, ini dikiaskan atau diserupakan dengan takbir intikal. Jadi menurut jumhur ulama bahwasannya di sana juga apa ya disunahkan ketika <tuh> melakukan sujud tilawah itu adalah dengan bertakbir ya dengan bertakbir. Kemudian keadaan kedua yaitu ketika di dalam salat. Ya, ketika di dalam salat ya maka ya keumuman ulama juga jumhur ulama ya bahwasanya mereka juga bertakbir. Jadi ketika sholat ya seorang mau apa? Mau sujud tilawah itu disunahkan apa? Ya bertakbir. Ya bahwasanya dahulu Rasulullah sallam yukabbir fi kulli khabdin Ya, karena Rasulullah SAW yukabir fikul warafin wakiyamin wakuudin. Ya, dahulu Rasulullah s.a.w. beliau bertakbir ketika ya turun dan ketika naik dan apa ketika hafat ya ketika apa turun dan mengangkat atau berdiri dan duduk ya maka dalam sujud tilawah ini terjadi apa ya turun dan naik maka di sini apa termasuk di dalam keumuman hadis yaitu apa berpindah dari berdiri ya kepada sujud dari sujud kepada berdiri maka ya di sini apa disunahkan takbir ketika <coughs> ketika apa? sujud tilawah ketika mendengar ya ayat sajadah misal ayat sajadah misalnya imamnya tidak takbir gimana ya kita ikuti imamnya ya karena ada imam yang tidak takbir ya langsung sujud kemudian ketika berdiri langsung berdiri ya, ini ada pendapat ya ada pendapat yang lain ya tapi ya kita sampaikan di sini ya sebagaimana yang dikuatkan ya Syekh Taufik taala dan beliau salah seorang pengajar di ya dari hadis Ma'bar dan pengganti Syekh Muhammad Al Imam ya dalam mengajar ya beliau katakan bahwasanya ya disunahkan takbir ketika apa ya ketika apa hendak hendak melakukan ya sujud tilawah ya ketika hendak melakukan sujud tilawah. Kemudian ya terkait dengan apakah ya apakah ada salam dalam sujud tilawah? Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasannya sujud tilawah tidak ada salam, ya, tidak ada salam ketika apa? dalam sujud tilawah. Kemudian masalah yang lain, apakah disyaratkan bersuci ya atau menghadap kiblat dalam sujud tilawah? Ya, Apakah disyaratkan ya menghadap kiblat atau memiliki ya wudhu ya atau bersuci ketika melakukan sujud tilawah? Di sini bahasanya jumhur ulama ya bahasanya sujud tilawah disyaratkan ya disyaratkan memiliki toharoh dan menghadap menghadap kiblat ya dikarenakan alasan mereka bahasanya sujud tilawah ini adalah seperti amalan sholat atau bagian dari sholat maka dia mengambil hukum solat, ya, sedangkan solat disyaratkan padanya toharoh dan menghadap ke kiblat. Ya, kemudian di sana ada pendapat lain, ya, ada pendapat lain, yaitu sebagian salaf kemudian, ya, jamaah atau sekelompok ulama muhakkikin, yaitu ahli tahqiq yang melakukan penelitian seperti Ibnu Hazm dan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan seperti Syekh al Bani, Syekh Bin Bas, Syekh Ibn Taimin ya Syekh Mukbil Al ya bahwasanya dalam sujud tilawah tidak disyaratkan apa ya memiliki toharoh dan tidak pula disyaratkan apa menghadap ke ke kiblat ini pendapat yang kedua ya jadi dalam sujud tilawah tidak disyaratkan memiliki toharoh dan juga tidak disyaratkan menghadap ke ke kiblat ya dikarenakan tidak adanya dalil ya akan kedua syarat ini dan pengkiasan terhadap solat ini adalah jauh, ya jauh. Alfarik maka perbedaan antara sujud, ya dalam solat dan sujud tilawah ini jelas, ya maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya rahimahumulat ta'ala ta beliau menukilkan bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya beliau sujud, ya melakukan sujud, ya tilawah kemudian tanpa toharoh. ya tanpa memiliki ya toharoh yaitu tanpa memiliki wudhu dan tidak ada yang menyelisihi ya padanya maka ini adalah pendapat yang rojih bahwasanya ketika sujud tilawah tidak disyaratkan ya memiliki toharoh dan juga tidak disyaratkan menghadap ke kiblat kemudian terkait apa yang diucapkan dalam sujud tilawah ya apa yang diucapkan dalam sujud tilawah ya di sana sujud tilawah ya dibaca di dalamnya yaitu adalah seperti sujud ketika sholat ya karena keduanya adalah sujud maka seorang itu membaca bacaan ya sujud apa bacaan sujud seperti apa subhana rabbiyal a'la kemudian dia mengulang-ulanginya ya kemudian dia mengulanginya kemudian di sana ada hadis yang menyebutkan bacaan secara khusus pada sujud tilawah tetapi di dalam hadisnya apa terdapat kelemahan ya terdapat kelemahan tentang bacaan sujud tilawah dan ada dalil yang menunjukkan akan itu ya seperti mungkin yang sering kita dengar karena rasulullah saw yakul bi bil lail basarahu bi tetapi di sini apa sanatnya terputus ya wa isna dihi inqita jadi apa bacaan ketika sujud tilawah adalah apa yaitu bacaan sujud ya jadi bacaan ketika sujud tilawah adalah bacaan sujud yaitu subhana a'la al atau bacaan sujud yang lainnya itu diulang-ulang sampai ya dia yang dia kehendaki ya seperti itu ini diantara tambahan yang ingin kita sampaikan ya pada kesempatan hari ini sebagai tambahan atau akhir ya pembahasan kita terhadap surat An-Najm dan ya semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya faedah-faedah yang telah Ya disebutkan dalam Al-Quran, begitu pula ya kisah-kisah, ya umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semoga ya memberikan pelajaran bagi kita sekalian, ya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, Subhanakallahumma wa Ta'ala, Subhanahu wa wa